Linggapura, saudara-saudara. Pasar Linggapura. Ini ditabrak nih. Nih. Iya ya. Iya kan? Bekas ditabrak, kasihan. Rayo bukan? Gimana nama pada sampai? Pakai aksara namanya. Ini mau masjid dulu apa? Enak sih masjid tiga jenis. Mana? Ada tuh emper di emper situ. Hah? Di emperan masjid itu? Ah, nggak enak apa masjid apa? Mana sih? Panas, panas, panas. Itu ada masjid enak tuh pak, sebelah kanan pak. Mana? Ada. Tutup ya. Tapi. Enggak itu, weh, enak ini, sini aja yuk. Ya udah. Ini depan bengkel. Ini serialnya ada teman-teman. Tiba-tiba dia starternya mati, terus mau sekali ngecek air cooler. Ini ada oli apa di sini? Nah ini kita istirahat teman-teman di daerah Banyumas. Ini kalau ke kiri itu ke arah Bandung ya. Ini kalau ke kanan itu ke arah Jogja, Kebumen Jogja. Kita istirahat di sini. Tadi ini sempat trouble starternya nggak mau hidup. Iya. Oke. Sini ada bensin acer nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Nah setelah di episode sebelumnya kita istirahat ngeres sebentar karena Mbah Groho akan melakukan ritual, yaitu kencing teman-teman, karena dia ini beser. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan mudik ke Jogja teman-teman. Lah Mas, katanya ke Pati kok ke Jogja? Nah panjang ceritanya teman-teman. Ya sudah, selamat menikmati perjalanan mudik random kali ini bersama Mbah Groho. Selamat menonton. Oh iya, ini udah mulai panas nih. Iya. Jam 8.41 sampai di Perupuk. Ada flyover depan. Ada flyover. Tapi ya kampungnya ini pinggir sawah. Warna gentengnya masih baru-baru pak, pak. Masih warna orange, tanah-tanah liat gitu. Dan serasi kan. Flyover yang cakep ya. Kita naik flyover, flyover apa namanya ini? Purwokerto, Yogyakarta. Purwokerto, Yogyakarta. Ayolah, tanya pesan. Sijai, sijai. Bensin aman, bensin? Udah merah sih. Wih, keren ya dari sini. Wih, cakep. Bedanya. Di bawah kita ada rel kereta api, teman-teman. Rel kereta api lintas tengah. Di sebelah kiri. Oh, langit ini. Dari arah lawan sampai juga ya? Dari arah iya. Ini kita mau kita di dalam ini. Iya, yang arah kita ya. Kita. Ya, mungkin kalau bis-bis lewat sininya malam kali, Pak. Oke, rumah makan Haji Subadi 18 km lagi. Wah, ini bagus sih, tapi kita rel kereta bagus. Gile. Asik ya. Ini salah satu spot foto kereta yang bagus di sini, kita sini. Iya. Nanti ada di depan aku udah lewat ya, di depan ya. Jadi jalan kereta sama jalan rel sama jalan kereta itu berdampingan gitu. Keren banget. Oh, ini depan nih, depan nih. Ini kan? Nggak, ada lagi di depan ya, jangan. Ini rel kereta nih. Jalur mana pak? Jalur tengah. Apa? Rel kereta jalur tengah lewat sini. Lintas tengah. Lintas tengah. Ini banyak bis-bis, mikrobis sini. Sekolah agak sedikit sekolah sini, katanya ada penyalip. Oh ini bensin. Aduh, depannya. Bahaya. Ayo sih. Ngerem.
masih gaskan gaskan. Sejauh ini bensin saya masih berkurang tersebar. Terakhir ngisi di Jatibarang. Di Jatibarang, di Karawang. Wah, itu motor ngebul banget, asupan. Iya. Overheat. Fogging. Tegal Bumi Ayu. Nah, ini dia nih. Apa? Ini spotlight yang bagus nih. Oh, sampingnya ya. Langsung bukit-bukit kan. Di belakangnya cakep banget tuh. Keren banget. Cakep ya? Oh. Pedronya asik tuh. Kita juga berlayar-layar gitu ya. Iya. Keren banget dah. Ini sate kambing aja di Bali nih. Terkenal juga ya aja di Bali ya. 16 kilo lagi tapi. Ini masuk Kabupaten Tegal. Oh, Tegal. Kita ini ada tekoci nih. Selamat jalan Kabupaten Tegal. Ada peta. Oh iya tuh. Kargo. Kereta Motis jangan-jangan. Oh iya Motis Pak itu Pak. Iya Motis tengah. Iya benar Motis tengah. Nah, selamat lewat ya, Bu. Iya. Padahal pasti jalur tadi itu ya bagus ya. Cilegon Utara bukan? Cilegon. Ya. Kita cari bensin bang, bar makanya mencari acara. Ya acara. Bawa motor berapa tuh? Gratis kayaknya dong. Motornya gratis ya? Iya kan motor gratis. Oh, bayar orangnya aja ya? Kota Mendala, kecamatan Kota Mendala. Ini kabupaten Brebes lagi mas kayak? Oh, udah enggak deh kayaknya, Bumi Ayu mungkin. Nah, ini kan tadi ya? Tadi udah selamat jalan Tegal. Udah. Ini ada rencana lagi, selamat datang. Bumi Ayu kan masih Brebes. Masih Brebes ya? Tadi tuh udah masuk Tegal, terus masuk lurus lagi. Lengkap. Wow, udah mulai terasa ini panas pak. Iya. Mataharinya mulai hangat. Tuh bah kanan ada kereta yang tadi. Wah, terus mau kereta? SPBU depan SPBU. Mana? Oh iya tuh. Semoga aja nggak ngantri. Oke, siap. Enaknya naruh tas di sini tuh pas buka ini gampang. Dua lima mas. Oke pak, ready pak? Siap. Dah. Oke. Okay. Ini kenapa aki gua yang nggak bisa di start lagi motornya? Lihat. Nah. Panas kali. Atau soal kakinya kepanasan. Oke teman-teman, motor mas berhasil ya sudah. Mau
bisa diganti. Padahal baru ganti aki kemarin waktu servis. Iya, gak bisa starternya. Gak bisa. Kok bisa, gak bisa? Aduh, ribet banget ya ini kalau di lampu merah, ribet nih. Tapi yang penting gak tiba-tiba mati kan? Enggak. Eh, saya pakai sunscreen dulu kan? Hah? Pakai sunscreen dulu gak ya? Nanggung lah, ke lepek-lepek ini juga udah. Sunscreen, sunscreen. Di tangan. Ya udah pakai, jangan di sini tapi. Apa emang? Ya nggak apa-apa ya udah. Oh sini depannya ada ini soalnya nitrogen. Mau nggak sunscreen? Enggak, sunscreen paling buat muka tapi males makainya. Udah basah keringet gini soalnya. Oke guys, pakai Wardah. Ya guys, ini supaya tidak belang. Scientific. Ih, bisa apa itu? Lucu. Zola. Panjang banget. Pak, ada pakai Astrea Grand, Pak? Iya. Depan tuh, depan kita. Wih. A3607. Oke, Astrea. Banten loh, Jok. Banten ya, Astrea Grand. Aduh, gokil. Saya pengen deh, kadang murid pakai motor gitu. Motornya itulah, motor lu yang kemarin itu apa itu? Fosman. Apa Fosman? Ya kan biar ada dramanya. Oke guys, teman-teman kita lanjut. Teman-teman kita lanjut. Hari udah terik, tadi sudah pakai sunscreen supaya nggak belang. Ya kita lanjut lagi. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 6 menit. Oke, lanjut. Kita lanjut dari SPBU Tonjong ya, saudara-saudara. Tidak ada lamakan ini. Ya kita lanjut saja. Perjalanan masih jauh. Jogja 8 jam Jogja lah nih bang, kalau ini bang. Dari sini? Iya. Kalau kita ngebut ya. Sore lah sih nyampe gitu. Sore malam lah. Sore ya, sore kita ya, sore. Kalau pulang masih terpulang-pulang. Masih aman. Aman lah ya. Ini depan masih pemandangan masih bagus teman-teman. Ya, cepet banget. Masih gunung-gunung. Indah banget. Indah banget. Iya sih. Jalannya udah oke nih. Ih, ada adik-adik pramuka. Dulu saya waktu pramuka kayak gini teman-teman, biasa di perbantukan. Kita kemana nih? Terus. Biasa di perbantukan ketika ada apa? Operasi ketupat lebaran ya kalau nggak salah namanya ya. Ketupat. Operasi ketupat lebaran. Biasa tempangkal di ter. Sekarang ketupat ya? Nggak tahu. Lontong. Biasa tuh bawa ini, bawa seragam pramuka dulu dari Ambalan. Berarti itu sukarela apa gimana? Sukarela, enggak ditunjuk biasanya. Oh ditunjuk, ditunjuk. Dikasih uang saku sih. Oh, jajan. Ayah, dapat nilai juga kan? Dapat nilai dari status kita di kepramukaan tuh kayaknya. Oh yang udah ditunjuk tuh kayaknya orang-orang penting gitu. Udah tinggi lah bapak. Udah tinggi ya. Ya iya. Dulu juga mas ya jadi salah satu aktivis pramuka saya teman-teman di Aste. Aste. Masih lo masih lo tahu Dasa Dharma nggak? Lupa. Dasa Dharma pramuka demi kehormatanku aku berjanji akan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Wajib dulu kalau di tempatku wajib, yang nggak pramuka aja dihukum. Oh, Senin gitu? Yang biasanya Jumat nggak datang pramuka Jumat sore kan. Itu Senin paginya dihukum pas upacara diumumin. Oh, Jumat sore berarti setelah Jumatan ya? Setelah Jumatan enggak ekskul ya jatuhnya ya? Iya. Tapi Jumat sore latihannya kan jam 3 kan, jam 3 sampai jam 5 kalau nggak salah, jam 5 pulang kan maghrib. Jadi kangen masa-masa sekolah ya bang ya? Oh iya. Kalau saya dulu tim kerja pulang. Kamu tim ini nggak yang tim bawa buku satu taruh kantong belakang? Apa tuh? Tim sekolah bawanya buku cuma satu taruh di gulung di kantong belakang. Saya? Nah, enggak. Apa? Kamu tim itu nggak? Kamu kalau sekolah bawanya buku cuma satu nggak? Emang
Berat. Kirain bawa cuma satu, semua mata pelajaran. Ada itu temennya gitu ya. Digulung, ditaruh di kantong belakang. Tote bag gitu. Nah, terus ini kanan aman. Tapi anehnya kadang yang orang-orang kayak gitu tuh pinter loh. Iya mungkin dia ini kali banget. Temanku ada kayak gitu, tapi emang orang-orang ada orang pinter tuh emang otaknya ada yang kadang celoneh kok. Satu saya celoneh. Iya, aku juga sih. Dulu ya pas mau ujian Neptanas kan dulu. Malam itu saya masih nonton dangdutan sampai jam 2 pagi. Nyomelin pulang-pulang. Bagus dong. Nem SD terbaik tuh satu sekolahan. Ya, buat kalian yang masih sekolah. Tonton dangdutnya ya, contoh itu. Sering nonton di sebelum mereka supaya menambah wawasan dan pengetahuan. Tele. Oke, saudara-saudara, masih dibayangi oleh para pemudik lain di jalur ini. Itu yang gendong bayi kayak kadang ini ya, kasihan itu capek pas itu. Anaknya capek, emaknya capek, bapaknya juga pasti capek kan, agak duduknya pasti agak gencet kan ke depan gitu kan. Kita yang sendiri bisa maju belakang, depan belakang kayak ini capek. Iya sih. Tapi berasa juga pak, pasti berasa juga lah capeknya. Kalau jiwanya mungkin nggak capek, raganya pasti capek sih menurutku. Capek ya, tapi ya terbayarlah dengan balancing itu jiwa dan raga gitu kan, nggak bisa jalan masing-masing itu. Pulangnya memang udah gokil. Hati-hati, 50 meter lagi kendaraan keluar masuk. Halo, aman. Kita daerah mana sih sekarang, udah masih Tonjong ya? Tonjong. Tadi apa? Gonggong. Apa? Tadi yang kita lewatin apa? Gonggong. Yang kita di sawah? Songong. Songgom, Tonjong. Oke, ada yang nyebrang, aduh. Terlalu memaksa si bapaknya, aduh. Iya. Aduh, aku pengen berhenti terus ngetes mereka tuh apal dasa dharma gak sih? Coba. Kalau apal aku kasih 50.000 gitu ya, kayak buat kayak dia apa di TikTok kayak gitu kan. Coba lah. Jangan apa orang lagi jaga gitu. Iya. Apal enggak? Gua kadang benci tuh kayak gitu, konten-konten kayak gitu tuh. Macet. Oh, di pantat nih. Ya, macet lagi, teman-teman. Kita sesat kanan. Halo. Sesat kanan, hati-hati, aman. Oke. Si aman. Yang ada tulisannya. Yes. Ini loh Pak, depan ini bus pariwisata apa ini kak? Bentuknya aneh, lucu. PT Jola Salma Orland. Bulat ya, bulat. Oh, bentuk. Sesat kanan aman. Aman. Ini kayak Dongfeng nggak sih? Fantastis sih. Kayak bis Dongfeng nggak sih? Enggak, Dongfeng mah gede banget. Gede ya. Seban bis beneran. Itu kayak bis mana? Gue lihat di Malaysia banyak tuh kayak gitu. Jadi, elf tapi panjang. Fantastis berarti. Kayak highest kan di sini pendek ya, di sana highestnya panjang-panjang, ada yang pendek ada yang panjang. Oh sini panjang ya, di sana pendek. Sana bantet ya. Halo aman. Ini suaraku serak jadi ngebas malah. Asli. Ini kayaknya di videonya gedean suara Mas Pulang daripada suara lain. Masa? Sun holiday. Kayak bekas bis apa ya? Saya pernah melihat ya ini. Terkotosin apa ya? Kali 03. Kita sesat kanan, ikut yang lain. Oh iya, ini ramai nih. Aman.
aman 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 depan. Kalau ada sinar jaya sih, tapi harusnya masih aman. Ada dokar tuh, oh, ada. Oh ya, di sini ada ancol masih. Iya. Udah, aku tunggu di depan. Di mana? Gua berhenti ini sebelah kiri. Jagung. Tapi jagungnya kecil-kecil ya? Iya ya. Ya kayak jagung-jagung di Jakarta yang gede-gede. Jagung lokal. Jagung lokal kali itu, Pak. Lokal. Nah, varietas lokal. Biasa lebih manis tuh jagungnya. Itu jagung rebus, kan? Ah, rebus. Banyak ada LS nih. LS. Itu juga masih busuk vibe-nya. Vibe-vibe bis jadul. Nah, kamu kalau mau naik bis-bis LS-an itu, naiklah jurusan Kinabalu, halo. Hah? Dengar gak? Dengar, kenapa? Nah, bis-bis dari Pontianak Kinabalu. Kenapa tuh? Bisa mirip-mirip LS gitu tuh. Sumpah? Iya. Pontianak Kinabalu? Pontianak Kinabalu. Eh, Pontianak Kucing-Kucing, sorry. Emang ada? Ada Pontianak Kucing, bukan Kinabalu. SJS. Kucing, ya? SJS gitu. SJS ya, SJS ya namanya ya? Yang warna abu bukan? Iya. Oh. Iya dong, yang klasik kok, nggak salah? Iya. SJS itu. SJS kan lokal kan? SJS enggak, yang bis dari Malaysia. Evastar. Bukan. Ya, bukan. Haji Ahmad. Bukan. Setia apa gitu masalah? Setia hati ya. Usaha. Oh, ada setianya gitulah. Ya, Ben. Kalau SJS itu singkatannya apa? Lupa saya. Pokoknya bis itu legend. Jadi bisnya busuk pun yang naik rame. Naik rame. Oh. Penumpangnya ini ya. Penumpangnya busuk. Ada setia-setianya gitu, kalau gak salah namanya. Oh, ini pasar nih, rame nih. Pasar Linggapura. Mudah-mudahan di Linggapura, saudara-saudara. Pasar Linggapura. Mantap, saudara. Rame sekali nih, suasana menjelang lebaran, saudara-saudara. Hamin 2. Oh, di sini ciri khasnya ada asem. Kita hamin 2, hamin 3 sih sekarang? Hamin 2. Hamin 2 ya. Kita tanggal 10 ya? Tanggal 10 ya. Iya, hamin 2 aja. Tempat ya? Tidak. Lu sih ngajak muter-muter. Aduh. Oke, ini udah lancar lagi depan nih. Siap, apa mau main? Nah. Mau ngatur parkir ya. Ya tapi jadi tengah juga. Dan ini, gua akam sih lu mau apa? Oke, lanjut. Lanjut, guys. Angkotnya warna pink. Reset kanan, gas. Reset kanan. Ini bensin berapa? 25. Enggak. Kurang dikit. Tapi kalau puisi 30 dia kayak kepenuhan. Apa nih, Sinjai, Cilacap, Jakarta. Ini kayak jalanan Jogja Magelang nih. Kayak gini ya? Mirip. Magelang bukan lebih halus jalanan. Mirip-mirip enggak, maksudnya tikungannya. Ntar gue di belakang jauh, pelan-pelan. Ya bisa seset. Ini aman, udah lewat angkot, gas. Ancap gas lagi. Masih banyak pemudik, saudara-saudara. Masih rame. Tapi nggak serame Pantura sih. Iya. Kalau pemudik-pemudiknya. Ya kan Pantura, Pak. Namanya cuma Pengalongan kali. Iya. Pak, jauh, Pak. Kamu, Pak. Nanti, Pak. Tikungan Linggapura nih. Tikungan aja.
Kamu jauh pak, agak ini pelan dikit. Takut ini nanti pairing lagi agak ribet nanti. Mana tiko mana nggak pulang nih? Hati-hati. Ada Damri. 5238 Liveri kelereng. Di mana itu? Kayaknya Cilacapan itu. Cilacap Bogor. Enggak tahu dah. Jadi bisa Cilacap kalau sini jam gini nih. Jadi kemana yang terkenal di Liga Pura nih kalau kita naik bis pasti kalau pulang kampung nih di salah satu yang paling kita ingat di kemana ini? Liga Pura. Lu kalau naik bis lewatnya mana pak? Kalau pulang kampung? Lu naik Sumber Alam, lewat sini. Lewat sini nih? Lewat Kebumen. Jadi lewat Pejagan tadi itu? Lewat ya. Keluarnya Pejagan itu kan? Nah ini kemana ini nih? Jadi kalau malam banyak tuh yang parkirin. Terus banyak sepeda yang naik parkoin. Nah ini dong apa namanya? Si Tinjalai. Ah iya, Tinjalai. Belum apa? Jalan belum dicetrek. Belum ditutup. Dikunci. Paket-paket, bener paket. Paket masih kerja ya? Masih lah. Masih, lebaran juga ya masih kerja tuh. Ada ini impal. Ada tukang antar impal kayaknya. Bentar lagi punya, ayo ini kita di itu. Aduh, bau solarnya gak enak banget nih. Iya. Kayak bau udah kesempatan panas banget ini. Iya. Trans, sangkap tuh Raudo pak. Raudo Trans di Bogor tuh, punya. Belian Bogor. Iya di ke terminal Alman ya. Itu William, ya Pak William. Terminal Baranokia, Baranokia. Apa sih yang satu lagi? Ke William, Baranangsiang. Baranangsiang kan dari kota. Dari kota. Ya satunya lagi tuh. Nah itu Tajur itu kan. Ya itulah Bandung, Tegal, Purwokerto. Iya. Dia kafe eatery gitu sih. Ada coffee shop itu kayaknya. Malam ngopi yuk, beli kopi yuk. Udah lama enggak ngopi gua. Jadi kopi yang enak kemana ya? Iya makanya. Saya kangen kopi Aceh, sebenarnya kopi Aceh enak banget. Kopi Sanger. Kemarin ke Blitar enggak beli kopi apa sih ya? Ke Bangka. Kopi apa namanya? Ke Bangka. Aku ke Bangka, Pak. Kongji, waduh beli itu Kongji. Kongji kopi ya? Ya. Aduh, di Bangka juga ada. Ya mirip-mirip lah kopinya, kopi-kopi Robusta dikasih susu SKM gitu. Ya, kenapa susu Aceh? Ya, kopi susu Aceh Sanger kan? Ya. Sama Robusta juga, Robusta kan kenceng kan? Dia pas kalau buat kopi susu kayak gitu. Itu kopi apa namanya, kopi jujur, kopi kampung kan biasanya. Kopi-kopi kayak Kongji, kayak itu kan kopi-kopi kampung orang sana. Kayak Pontianak kan banyak juga tuh warung-warung kopi kayak gitu. Kalau di Medan warung kopi Ape gitu. Oh iya Medan. Warung-warung kopi legend gitu. Durian, banyak durian. Durian ya. Lokal kayaknya tuh tadi. Nih, bagian apa nih? Grandian Hotel Bumi Ayu. Udah Bumi Ayu kita nih pak. Kenapa? Kenapa ada dikit? Oh iya ya. Mahal. Ada sih yang murah. Di sana. Cuma berapa kenapa nol itu sih? 4 atau 3 gitu. Ya terdaftar kan.
Tapi kalau mungkin ya, pengen apa-apa nggak terdaftar juga kayaknya banyak deh. Banyak, tapi nyari-nyari. Iya. Ini banyak pos-posan sih, banyak celah-celah juga sih. Iya. Ya biasa kayak gitu tuh, kalau datang satu tempat nanyanya ini, tempat pengin apa ras sales gitu. Oh yang murah. Yang murah, gua kemarin di Bangka juga gitu kan. Iya. Ditanya ke sopir elapnya, Pak, cari tempat yang bisa buat sopir-sopir elap, sopir-sopir apa? Sales. Iya, sales, ekspedisi. Tadi, kita masuk jalan lingkar, Mihayu. Kalau lurus alam, Mihayu Kota. Iya, kita berarti nggak lewat Mihayu Kota? Nggak lewat, kita lewat Sekalibel. Jembatan Sekalibel. Sekalibel? Sekalibel. Jadi orang-orang yang putar baliknya pada mau ke kota itu. Mungkin rumahnya di sana kali. Ih, jalannya udah enak nih. Ini suaraku kalau ngebas kayak mas terang banget jadi ya. Mirip. Aduh. Teret. Ini jembatan Sekalibel. Sekalibel. Ayo mas Rang, kapan Rio diajak touring ini? Jangan, kalau dia pakai motor itu cep, kencang-kencang nanti mas terang, jangan. Di rumah makan, di rumah makan Sekalibel. Tempat bisnis malam juga, tempat istirahat, terus juga bisnis pariwisata banyak sekali istirahat di situ. Sama itu tempat checkpointnya di Damri, itu tempat kontrol di Damri. Damri di situ ya? Damri di situ. Ini atas apa nih pak? Rel kereta? Jembatan Sekalibel. Rel kereta? Sekalibel. Iya. Itu yang baru jembatannya kalau mas tuh. Ada jembatan baru gak sih? Bagus yang dulu tuh jembatan lama cakep tuh dulu. Masih jembatan Belanda gitu ya? Ya cuma udah ringkih ya. Kayak jembatan Sumatera masih banyak kan gitu kan? Iya lah. Sumatera. Besi. Ah, jembatan besi. Lu udah pernah naik ke arah Jawa Barat belum? Udah. Iya kan banyak lewatin tuh. Oh, saya ngeliat itu jembatan kereta yang besi. Wis. Iya. Iya. Kamu udah mulai pegel belum? Lumayan. Ini ke pantat sih pegelnya. Iya. Katanya lo mau telanjang gak pakai sempak kemarin. Karena mau digunting sempaknya jadi renda-renda. Iya, gak jadi ya. Oh, udah mulai ngantuk saudara-saudara. Depan kita ada plat B, saudara-saudara. Itu sekali nginyok musik Arab. Arab, petengnya kencat. Nih, gue baca ini. Inyang mudik Arab ikroh karo simbah. Mama karo simbah. Lanjut gas. Ini terkenal Bungayu udah lewat ya, Jen. Kok belum ada tempat kayak. Airnya kerum ya? Iya. Kayaknya kayak di atas ya? Kayaknya di atas hujan deh. Biasanya seperti itu. Ya kan tadi di bawah juga, tadi kerasa, kelihatan. Kamu berarti, sebentar bang. Oke, di mana? Di sini, taruh. Yang lebar dong. Di sini. Oh, depan. Nah ini rest area malah kalau mau ngeres. Ini dia ditabrak nih. Ini? Iya ya. Oh, bekas ditabrak, kasihan. Ada ganti rugi berapa itu? Neon box. Berarti tergede ini yang nabrak kayaknya, sampai hancur gitu. Ini mall kayaknya ya? Hah? Mall atau apa? Oh, bang. Serba. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Nah ini kita
kanan kiri. Oh, yang ada tahu apa menara pandangnya itu. Terminal Bumi Ayu tipe apa nih? Tipe A. Oke. Tipe B ya. Bagus tipe A ya. Sudah ini terminal Bumi Ayu, teman-teman. Bumi Ayu Brebes. Oh, Bumi Ayu masih yang Brebes masih ya? Masih Brebes. Di sini ramenya tuh sore. Nah, Bumi Ayu itu habis maghrib, habis isya lah rame tuh dari situ. Bis-bis berangkatan awal atau singgahan? Singgahan biasanya. Bis-bis dari Purwokerto, Malingga, Ponorogo. Ini kanan arah kota nih. Kita kemana? Lurus kita. Lurus kan, Purwokerto kan? Tes, tes. Di Semarang? Masih dong. Belum loyo? Belum. Ke kiri Langkap Cilibur. Di kanan arah Bumi Kota nih. Terus terus. Toko aki-aki. Toko pajam. Toko aki-aki. Itu aki apa? Aki motor apa? Aki motor. Oh. Aki motor mobil. Ya aki pokoknya aki. Tapi kenapa dibuat aki-aki? Acu. Ya acu. Kamu acu mas. Acu kamu. Acu. Masa sih? Enggak. Belum parah. Atau kulennya habis ya? Apanya? Kulen. Emang gak diganti? Cek gak diisi? Ya, biasa kalau ini dicek. Dicek kan konsepnya semangat kan? Iya, tapi gak tahu kemarin. Nah, jangan aja deh. Belum bisa punya lagi. Kalau ada toko, beli aja nanti kulen. Ada bengkel. Mudik, ramudik, penting. Apa tadi itu? Tadi kita berangkat jam berapa, Pak? Dari mana? Dari Jatiparang. Jam berapa tadi ya? Jam 9 malam kan? Jatiparang 9 malam tadi malam kan? Oh, dari ini, dari tempat sarapan habis subuh lah, setengah lima. Kata lagi mungkin lewat. Terus, mau minggir. Ini internet kok sampai jam berapa nih? Nggak tahu. Tadi kan dicas lagi kan? Iya sih. Nanti kita cari tempat istirahat. Iya, sambil ngecas sambil ini. Sholat baru jam berapa sholat? Sini, kiri. Sama. Fajar Karya ini. Gatuh. Apanya? Ngadi-ngadi emang tuh orang. Lanjut. Oke, masih rame. Yuk lanjut. Ah, kanan. Saya masuk. Oke, gas. Cakep banget sebelah kiri, Pak. Iya, oh, asik banget deh. Hotel Visa Bumi Ayu. Oh, ini masa? Iya. Wih, cakepnya Tuhan. Puasa masih aman, Pak? Apa? Puasa aman. Aman dong. Gak ada niatan mau KL hari ini. Tidak dong, mau lebaran mau KL. Kirain. Ah, hati-hati. Karena juga bisa nih ke arah kota. Kita lempeng kan? Oke. Oh, yeah. Sampai datang jam-jam tiba-tiba.
kopi dapi. Bukan. Kopi es kopi, aduh. Ya itu niat-niat mokel itu guys. Iya sih. Rumah makan daharan. Kontrol nyala bang? Nyala udah. Masih ramai lancar. Ini banyak bis-bis Parwis tadi. Ini bis apa nih? Zaki Trans. Angkotnya warna biru ya? Ini percabangan. Percabangan kemana? Lupa lagi. Kita lempeng aja kan? Enggak ada, baju sama pantur aja, Pak. Baju di bawah nanjak-nanjak ini nangis kali ya. Ini nanjak loh ini, Tama. Nanjakannya lah, nanjakannya landai kan. Panjang nanjakannya. Iya. Ini kan ada jalur buat yang remblong. Ini kita pakai baju gini kena panas aja udah sumuk banget ya. Apalagi bapak-bapak tentara, polisi yang bajunya ketat, panjang, tebal gitu, aduh. Gerah banget ya sih. Berpanas-panasan bertugas, wah emang salut sih sama mereka. Apa? Ini komputernya ngapa dah, Pak? Menjelur apa? Indomaret. Ini komputernya. Berhenti lagi dia, guys. Bisa matiin dulu, matiin. Oh gitu ya. GoPro kayak gitu. Kayak tadinya juga ada reconfiguring file atau apa, mungkin ada yang enggak kerekam kali tadi. Panas kayaknya sih. Iya sih. Emang kalau cuaca panas kayak enak sih kayak gini. Iya. Kita ngeras jam berapa? Jam jam 12 sampai 12 sampai. Halo, halo. Oke, okay, aman. Masuk. Ya, mati lagi enggak bisa. Kamu mati sendiri apa dimatiin tadi? Matiin. Reflek. Kenapa ini ya? Panas kali ya. Apa baterainya? Baterainya habis. Ya, biasa kan sebelum itu ada kayak satu part yang buat ngisi baterainya itu kan? Iya kan? Kadang kalau kita ada yang mau nalas itu nggak kelihatan ya, kita nengok kanan kan ya? Ya yuk, gas. Aman, Pak. Aman. Daerah apa namanya, Pak? Daerah apa ini ya? Paguyangan. Oh, Paguyangan. Paguyangan. Ada di Paguyangan. Ada flyover lagi nih. Nah. Ya, karena flyovernya tinggi ya. Oh iya. Ini bawa apa emang? Perkampungan. Bawa. Rel kereta. Oh, rel kereta.
bisa amat tuh Pak, bagus Pak, cahaya apa tadi? Cahaya utama. Panjang banget ya flowernya ya? Panjang kan? Iya. Ini semenjak tadi ada pertigaan, panjang terus ya? Iya. Tuh sebelah kiri dan berbukitannya juga cakep tuh. Ya kan, layeringnya, sawah-sawah. Keren. Terus bulan. Tapi bodinya udah berbeda dua. Dia Kemayoran ya itu ya? Iya, dia emang tiap di Purwokerto tuh banyak yang masih pakai Bakat Jatato. Ya, mungkin ada kebentuk spekulasi kalau saya pikir lagi. Ya, gak boleh ya? Nanti ini kan usianya 25 tahun. Sekarang yang bis-bis yang busuk-busuk dibuang ke luar Jawa tuh, damri-damri luar Jawa. Matra banyak, luar Jawa juga banyak tuh. Bis-bis Tanjung Api-Api itu kan bekas-bekas bis bandara. Oh iya, Oh. Terus yang kemarin aku naikin dari Tanjung Selor ke Samarinda juga bekas bis bandara, Serang Bandara. Mana Serang? Serang Bandara. Bandara ke Pakupatan kan ada tuh ke Serang, Abri Serang. Itu bis-bis itu dia dapatnya. Kemarin drivernya asik tuh dari Jakarta, dia satu dari Jakarta. Tapi rata-rata Damri di Kalimantan gitu tuh, satu driver dari luar Jawa, luar Kalimantan, satunya orang lokal. Di mix. Kemarin asik juga tuh jalan sama mereka waktu ke Tanjung Selor sama Rinda. Nggak banyak ngobrol depan sampai dikenalin sama orang-orang Dayak yang ada di sana gitu. Iya. Seru lah. Lempeng Haji Barang Purwokerto ke kanan ke Cipanas Sipaku Alvin Jaya Purwokerto Cirebon. Bumel itu. Bumel itu tadi. Nonase. Ya, Nonase kan? Enggak terlalu berhasil. Nah, Nonase kayaknya Bumel. Bumelnya Om Jody Y. Di spesialis Bumel. Spesialis Bumel. Ini apa ini? Kemarin lo ajak naik kapal takut gak dia? Enggak. Enggak, biasa aja. Tapi kapal lumayan banyak juga. Yang kemarin oleng ya. Aku pengen bawean deh, bawean. Bawean banyak orang masih dapat ya. Iya, kayaknya iya. Nah bawean kalau enggak masa lembu, masa lembu juga asik tuh kayaknya. Masa lembu. Masa lembu apa masa lembu sih? Ya segitiga bermudanya Indonesia. Masa lembu kan antara Kalimantan sama Madura itu loh. Dari kecil itu. Ini ada pom bensin SPBU Paguyangan, teman-teman sebelah kiri. Banyak yang ngeres juga di situ. Yang mulai ngantuk saudara. Ya, saudara-saudara. Dari res area aja lah. Enak tuh di res area. Jadi enak-enakin aja. Cari penginapan di mana di sini? Hah? Cari penginapan di mana di sini? Rest area aja Pak, paling tidur sejam dua jam kayak tadi tuh enak tuh. Gua tadi udah hampir motor ngeri banget lawan arah. Sama arah. Sabar Pak, sabar. Puasa. Ayo Pak, enggak apa-apa. Sabar. Sabar. Itu dia diutus Tuhan untuk menguji imanmu itu. Diutus Tuhan untuk menguji imanmu. Kayak inilah. Kayak penumpang Pelni. Diutus Tuhan untuk menguji iman kita. Kanan aman. Aman. Ini mau di sini. Iya, mau di sini. Jangan lempar. Kalau katanya mau di sini, kamu ragu sih.
Sawah, tunggu. Kanan aman, reset. Saya belum masuk, Bang. Hah? Belum masuk. Aku udah masuk. Udah masuk. Belum, belum. Mau udah. Belum, belum terlalu sih. Tadi malam enak tidur. Enak gua, enak. Nyenyak lah karena capek itu kayaknya. Boncengnya jalan jauh itu yang dicari yang capek yang bonceng ya. Iya, ini bonceng capek. Udah ngantuk banget, Pak. Ente pelan banget sih, bawa motor dah. Ya, terus gimana? Jadi ngantuk. Alasan nao aja itu. Belum banget. Terlalu tak jujur ya? Ya, enggak lah. Batu guran. Dulu. Apaan? Mau ngeras dulu. Ini ada pertasop nih. Nyalip-nyalip kayak gini kalau matic agak ribet, Pak. Lalu mainin kopling enak, langsung gas spontan. Kalau matic kan geber di situ, tabrak dari sana. Jadi nggak? Tidak tahu dah. Jadi nggak ya? Ini udah gue bela-belain bawa motor nih ke Pati nih. Sumbawa lah minimal Sumbawa kalau ke Sumba. Bali, Lombok, Sumbawa. Baliknya naik kapal tuh udah paling bener ya tuh. Ngaku tapi ya. Jangan pelan-pelan banget. Gimana mau ngebut-ngebut? Ini ya enggak ngebut tapi enggak pelan gitu. Ya gimana enggak pelan enggak ngebut? Ya 70 lah, 80. Ya mentok 70 masih oke lah. Kita naik kemana aja kan? 60 doang ini, Pak. Jaman jalanannya kayak gini, Pak. Gimana mau satset-satset? Kita masuk kabupaten Blok Tegal kayaknya nih. Cilacap Purwokerto jangan-jangan udah Bumiayu kan masih tadi Brebes, sudah selama jalan tadi Bumiayu kan. Udah Banyumas. Aman, Pak. Aman, yuk ngapain lah. Biar gak ngantuk ini. Gak bisa ngebut aku. Ini kita cuma 45 sekarang kecepatannya loh. Ya depannya truk kayak gini, jalan rame gimana sih? Enggak, tadi gak ada truk cuma 60. Tapi itu 70 masih bisa, Pak? Saya gak tahu, bisa-bisaan sih. Apa udah mentok gasnya? Kayak... Belum, belum. Oh, belum. Ada rest area nih. Itu ada pemeriksaan gratis Honda. Angkot lah. Mau gitu. Mau coba? Coba. Ah, udah. Coba, Pak. Kamu muter balik sih. Ya udah, entar aja deh. Lanjut. Aduh. Oke, sekarang
masuk, gue nggak masuk. Oke. bis depan. Oke, tapi jangan makan. Kalau kayak gitu tuh kamu enak pakai gas spontan. Kalau gua kan nanggung. Oh, balap gasnya dipentok-mentokin enggak kuat. Jauh, nanti putus nih, kok gak kuat. Gimana mas pulang? Aman, belakang gue. Jarak kita berapa kilo? Kita baru meter ini, kira-kira kilo ada gak? Apanya? Jarak kita ini? Enggak ada, di belakang lo kelihatan kok. Kilo tuh jauh gak sih? Jauh lah. Ini ada mbak kucing nih, lucu. Ada di dalam kecil. Oh, kecil. Nah, masih kitten kayaknya. Tempat tidur orang-orang yang sakit itu. Oh iya. Iya. Gak boleh lah. Itu orang-orang yang butuh pertolongan itu. Itu bos. Siapa aja boleh tidur di situ. Eh, kemana? Saya dulu nih mas pulang. Ya. Tanah satu pak. Awas, jangan. Banyak mobil konvoy. Kanan. Sekarang kosong. Ayo, gas. Jam tidur lu itu nggak ada siang, sekarang udah jam tidurmu ini. Iya, enaknya gitu bawahnya. Kayak gini nih. Pacu adrenalin. Ya, beda sih emang. Aman? Aman. Aman. Haji barang. Tempat istirahat yang ada AC-nya ada nggak sih? Kemarin. Itu ada cas motor listrik. Iya. Nah, tadi sebelah kanan. Sekarang jam 9.54 kita udah berada di Haji Barang. Nih kalau lurus ke Purwokerto Semarang, kalau ke kanan ke Kebumen Yogyakarta. Kita bisa sini apa? Kita kemana ya? Kita ke Kebumen Yogyakarta kan? Ke kanan. Kiri ke kiri ke itu ke Purwokerto ya? Semarang. Iya, Pak. Heeh. Sampai pasar ceweknya gimana? Kita lurus ini berarti. Apa belok sih? Belok ke ini. Ke Kebumen Yogyakarta kan kita? Tadi
belok kanan situ harusnya. Harusnya enggak di depan mungkin ya? Di depan Man. Ada ntar belok kanan baru. Ada penjambangan ya, kalau lu sekarang Purwokerto. Iya. Kanan sekarang Tumen. Tumen Jogja. Tapi kenapa plangnya ditaruh di sana, jauh banget? Enggak, itu kayak ke arah terminal lewat tadi. Bisa juga lewat terminal soalnya. Soalnya di depan ini ada tulisan Haji Barang ya. Sudah pertigaan. Negara. Kita akan masih kalau lurus jalan kita benar. Jadi diambil ke kanan. Iya, ini kanan benar nih. Saya lagi kami informasikan kepada para pemudik. Oke. Yang baru sampai. Tidak reja. Jadi suasana pagi ini di Haji Barang jam 9.56. Sekarang jam berapa? Jam 10. Di hampir 2 lebaran. Kutoarjo. Kecil tadi. Yang bensin itu loh, siapa? Oh, ini kucing tadi tuh. Iya kan? Yang kucing lagi di sini. Hotel nih, Bang. Mana? Sini. Kanan kiri. Tuh kayu-kayu buat bakar genteknya kali ya. Iya. Mas ini di mana, Mas Tolan? Di belakang mobil, tutupan mobil, awas. Siapa? Aman. Kelihatan. Lah. Aku tak. Dia ada yang hilang.
aman sih, harusnya aman. Lama nggak dipakai kayaknya udah. Harganya jatuh ini. Ya, itu pabrik apa? Pabrik semen ya? Oh iya, pabrik semen. Itu kayak apa ini? Serayu bukan? Gimana nama pada semen? Pakai aksara namanya. Lu kan dari zaman Majapahit, harusnya ngebaca dong. Lu Firaun ya. Ya, masuk kanan, masuk. Gua galang truk gua enggak bisa. Nah, galangan mobil box ya? Iya, galangan mobil box. Itunya terobong-terobongnya. Metetap. Apa itu metetap? Enggak tahu. Kayak semen deh. Bisa kan diinin deh dia. Model gitu. Di suara. Polusi suara dan polusi udara. Itu tadi udah di masjid itu. Ini gak ada kayak tempat-tempat buat tidur. Iya. Tadi ya mengarah Purwokerto itu bagus. Ini on cam, Pak? On cam. Nah, habis teori.
Belum. Ayo kita balik. Kencang gak? Pasang gak? Nah, oh ada kencang aja. Kamu tuh gak sabaran anaknya. Ini marka kuning gini gak boleh di ini ya. Gak bukan kalau nah, gak boleh nyalip teman-teman. Gak boleh nyalip. Dia nyalip tuh. Ayo paman. Ayo motor. Gak kuat motornya, dia mentok ke sini. Serius udah mentok itu? Udah. Udah 50 padahal. Tanjakan jangan tadi kan. Dawa tireng, Pak, dawa tireng. Ini gasnya yang punya. Bakser ini. Situ. Banyak sih yang pada ngeres. Hah? Banyak yang pada ngeres. Terlalu rame, terlalu rame. Iya. Iya. Kita ke Bumen kan? Ini boleh rame nih kayaknya nih. Depan arah Bandung, arah Banjar, Ciamis, tapi kanan tuh terus Cilacap. Lembang ke Cilacap. Kita ke kiri ke arah Kebumen, Yogyakarta. Tadi ke kanan ke arah Bandung. Nah, ini sudah gabung sama yang pemudik-pemudik dari jalur selatan ya. Betul, dari Bandung. Kemarin kalau kita jadi ke Tasik lewat sini dong. Iya, lewat sini. Banjar Ciamis. Cari bengkel kali Pak. Warna beli kulen. Ayo. Tadi bengkel terakhir. Oh iya tuh. Ini mau mesin dulu apa? Enaknya mesin 3 jenis. Mana? Itu tuh emper di emper situ. Hah? Di emperan masjid itu. Gak enak sama masjid apa? Mana sih? Panas, panas, panas. Kita kanan ya? Panas, panas. Sinjai. Kita Sinjai lu ke mana itu? Hah? Lu masih ke Sinjai? Masa? Di tengah jalan lagi gak minggir. Kayak prima jasa. Ya jasa gitu emang. Hah? Prima jasa emang gitu. Gitu deh. Sekir nombang di jalan. Iya sih, gua kemarin waktu dari Rambutan ke Merak juga banyak berarti itu di pinggir tol. Ntar pelan-pelan, cari bekel. Tutup ya. Tapi buka itu, weh, enak ini, ini aja yuk. Ya udah. Ini depan bengkel. Ah, ya, kalian tuh. Mau cek starter sekalian gak ya? Cek aja, tinggal ke masjid aja bisa kali.
Wonosobo. Ini kita ngeres di masjid, teman-teman. Tadi habis benerin si Rio. Rio starternya mati. Bukan dari aki ternyata, dari kayak kompresor di bawah itu sih. Mau dong. Mau dong. Istirahat teman-teman di daerah Banyumas. Ini kalau ke kiri itu ke arah Bandung ya. Ini kalau ke kanan itu ke arah Jogja, Kebumen Jogja. Nah, kita istirahat di sini. Tadi ini sempat trouble starternya nggak mau hidup. Udah diperbaikin. Terus nambah bulan dari di sana. Ini Mbak Grova lagi tidur. Jadi kalau ngeride bareng gini tidurnya gantian, misalnya satu jam gitu ya, yang penting tidurnya maksimal sambil jagain bareng ya. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Semoga videonya sedikit banyak bisa memberikan informasi kepada teman-teman tentang tempat-tempat yang kami lalui. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Kita ke kiri saudara-saudara, ke arah Cilacap. Iya, ke Cilacap sih. Oh ya, ke Jogja. Jogja. Duduk, serem-serem jalanannya. Oh, ini ada bapak-bapak polisi yang bertugas sini, teman-teman. Ini perlintasan Serong ini ngeri ya? Iya. Nah, ini kalau udah ketemu perlintasan Serong ini, tandanya kalian udah pulang kampung. Jadi perlintasan di kampung kan gitu nih. Iya. Lihat aja deh, pasti Serong gitu nyerong. Awas ibu. Awas, aduh mama. Kenapa mama bonya repo ya? Iya gak sih? Iya, dimana-mana ya? Iya kan? Kalau gak repo, Vario yang itu tuh ya. Gimana ya? Mama repo. Gak jadi servis gratis Pak Honda? Enggak. Lipis bener kan SPBU ya? Ya udah. Jalan ini nih, gak enak banget nih. Jajan cilok dulu saudara-saudara. Iya, Mas Gulang katanya udah lapar deh, nggak kuat pengen buka. Iya, kayak pas kayak baru tahun kemarin gitu ya. Iya. Kayak baru kemarin gitu, kayak akhir selesai aja. Sedih sih kalau Ramadan udah berakhir. Iya sih. Karena malam bulan Ramadan itu kayak berbeda dari malam-malam hari biasa gitu. Satu. Iya, bulan Ramadan tuh kayak spesial gitu. Ada orang yang tadarus. Ya, emang lu tadarus? Ya enggak, denger aja. Denger aja. Cuma jadi enggak sepi gitu kalau kita begadang malam. Ada kayak ada temennya.